Ceng, ini saya pulang dulu ke rumahnya. Saya mandi, mau ganti baju. Ini dari kemarin belum ganti baju. Maaf ya. Makasih ya, kok udah nemenin. Apa-apa bilang makasih sih, Ceng? Saya bagaimana, kok? Kamu pulang juga, doi. Nanti sampai rumah kamu mandi. Habis mandi, nanti kamu balik lagi ke rumah saya. Nyak, nanti kita bareng ke rumah Ceng. Kamu ngomongnya kepanjangan, kok. Kamu pulang, mandi, terus ke rumah saya. Mandinya di rumah saya? Di rumah kamu. Nyak, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doi. Kamu pulang ke rumah kamu, ya. Oh iya, Kang Dadang. Saya lupa. Ceng. Kang Dadang, saya pulang ya. Sabar ya, Ceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dang, makasih ya. Biasa aja dong, Ceng. Kamu kalau perlu apa-apa, ngomong aja sama Idoi ya. Atau ngomong sama aku. Ya sama saya juga. Tapi jangan sering-sering. Ayo. Bu Narsi sedih gak? Sedih atuh Bu. Alhamdulillah dulu teh saya gak jadi berangkat. Kalau saya jadi CEM, gimana sama Denny? Tapi kalau nggak berangkat, pilihan hidup teh nggak ada. Ini kan seperti ikan masuk ke dalam bubuk. Nggak masuk, nggak dapat makan. Giliran masuk, dapat masalah. Saya teh nggak kebayang jadi Edward. Gimana coba dia sekarang? Siapa yang biayain dia? Kan Kang Aceh gak ada kerjaan. Mas Suha juga gak ada kerja. Ujung-ujungnya Edward nanti gak sekolah. Tamat SMP berangkat ke Jakarta. Jadi kuli bangunan. Terus menikah. Terus istrinya berangkat ke luar negeri jadi TKW. Kasihan.